Sa'ad bin Abi Waqqas, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, siapa yang pagi-pagi sebelum dia makan apa, dia makan kurma ajwah 7 biji. Lam yadurrahu dhalikal yawm sammun wala sihrun. Satu hari itu dia tidak akan kena racun dan dia tidak akan kena sihir. Yang ini penawak kepada hadis yang kita baca tadi. Nabi SAW kata, siapa yang awal pagi sebelum dia makan apa benda yang lain, ajwah dia makan dulu 7 biji satu hari. Hari ini makan, satu hari itu Allah Subhanahu Wa Taala pelihara dia daripada sebarang unsur racun dan juga ilmu hitam. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.